macam yang Dr. Yusri kata tadi lah, bahawa di Johor ni sentimennya berbeza. Orang Melayunya juga apabila membuat pilihan dan juga membuat pertimbangannya pun berbeza. Jati diri kita sebagai bangsa Johor juga berbeza. Jadi saya rasa sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Andai kata kalau Perikatan Nasional nak menjadikan negeri Johor ini sebagai pintu masuk mereka, dah tentulah orang Johor akan melihat ini sebagai, orang kata, macam saya dah keluarkan juga kenyataan baru-baru ini, bahawa soal PRK kali ini bukan soal antara PHBN menentang dengan PN, tapi kita selaku bangsa Johor cuba menentang unsur-unsur dan juga anasir luar dalam untuk merosakkan keharmonian, kemuafakatan, kesatu paduan kita, bangsa Johor. Jadi saya ingin beri amaran jugalah bahawa orang Johor ni pemikirannya sophisticated, jati dirinya kuat, apa nama, pertimbangannya sentiasa berfikiran waras dan rasional dalam untuk memilih, dan tentulah mereka akan sentiasa memilih yang terbaik untuk negeri dan bangsa Johor, insyaAllah.